Selamat bergabung di channel aku, Fanny Marka. Kali ini aku mau pergi sama si kakak untuk apa ya? Kita mau ke taman. Soalnya kita udah lama nggak ketemu, cie. Udah lama nggak ketemu katanya. Ini kan udah mau musim gugur kan, jadi kita mau berkumpul di taman untuk menikmati pergantian musim dari musim panas ke musim gugur. Hah? Dan musim apa? Ke musim gugur. Dan hari ini tuh cuacanya cerah tapi nggak panas, jadi cocok buat main di taman. Nanti kita tamannya tuh daerah sana, daerah mana ya, daerah apa kak? Green Park, daerah kebun, bukan kebun ya, daerah Hatakean ya, sama daerah laut ya. Jadi, tetap ikuti video ini sampai selesai. Sekitarnya tuh danau. Aku tuh kan pengen ya pergantian musim itu piknik-piknik gitu, ala-ala piknik sama kakak kan. Dan menemukan tempat yang suasananya tuh sejuk, deket danau. Tadi tuh kakak mau bawa pancing ya, sekalian mancing, aku nungguin gitu kan. Oh, so sweet gitu. Tapi si kakak lupa, nggak tahu sih lupa apa, emang ngelupa nggak tahu. Males. Jadi nggak pernah mancing di sini. Aku sengaja bawa ini. Kita langsung prepare bawa sini makanannya. Ya ternyata di sini juga rame yang piknik tuh. Apalagi sore. Sore nanti. Soalnya aku ini Haji Mete kesini. Kalau kakak sih sering kesini sama teman-temannya mancing. Dan kita mau prepare ini. Kita siapin makanan kita ya kak. Tadi aku sempat nyiapin bento dan kita belum sempat sarapan. Kamu udah sarapan tadi? Belum lah. Belum, aku juga belum. Saatnya kita sarapan di waktu siang. Oke. Baca bismillah dulu. Kita makan buahnya dulu sama saladnya, baru kita makan yang berat, nasi sama karbonya. Nasi sama karbo. Iya, karbonya ada dua, soalnya mie sama mie sama nasi. Yuk. Kambai. Kambai. Cuma berangkat aja. Ini salad. Ini warnanya kayak gini karena aku udah kasih bumbunya. Ini kardo sama ayam. Dan ini buah sama avokado, tapi avokadonya udah hancur. Semakin siang semakin sore itu banyak orang. Banyak orang. Malu, enggak usah malu, biasa aja, berdoa. Mau makan nasi dulu. Hah?
tetap berdua mata. Kita ngikutin si kakak aja, dia karena lapar kita makan nasi dulu. Ini tapi ada ini juga. Ya udahlah. Nasi sama samyang. Karbo-karbo kan ada sayurnya. Coba ya. Gimana ini enaknya? Langsung samyang bagi sini gitu, biar satu-satu. Bodoh amat loh, Wan. Udah sistem bodoh amat ya kalau di sini tuh. Udah enggak usah malu-malu, kita bukan orang sini. Ini aku bawa saladnya tuh, salad sayur sama udang. Udangnya udang yang apa sih? Kecil lah. Kalau ditanyain habis enggak, dia habis kok. Santai mah. Bismillahirrahmanirrahim. Emang beda kalau makan seadanya di tempat kayak gini, karena terus makan di rumah yang cepat komplit gitu. Suasananya ya yang bikin beda. Iya, suasana makan di ngalah ya. Penonton enggak tahu ngalah. Ini jangan diteru ya guys, karbo. Diteru juga nggak apa-apa. Hanya anak kos yang ngelakuin kayak gini. Video karena ya tadi ramai banget, soalnya ada yang iya, banyak mancing dan anak kecil tuh tadi sering-sering mandir-mandir ke sini itu. Kayaknya pengen jajan kita. Aku mau ngasih, nggak enak soalnya nggak kenal. Kita mau beres-beres dan nanti aku mau kesana sebentar, penasaran soalnya tadi pada ramai main kesana. Ada apa di sana ya? Udah pernah coba aja, nggak tahu ada apa. Kalau yang di sana tuh ada kayak Otera. Ya kayak Otera sih. Jinja. Kita mau keliling sebentar. Soalnya ini tahu-tahu udah jam 2. Udah jam 2. 2. Padahal tadi 2 kita cuma ngobrol. Enggak tahu waktu ini. Tadi berangkat jam 11. 11. Sampai sini sangat 11. 11. Masa jam 11 sih? Jam 10 11 ya? 11 lewat ya berangkat tuh. Iya. Tapi ini udah, kayaknya udah pindah ya mancingnya daerah sana ya? Oh. Nah itu masih ada yang orang bersepeda mau keliling. Kayaknya emang sini itu wisata ya? Kayaknya tempat penyewaan sepeda juga sih. Kayak Uminon apa? Mungkin. Kita beres-beres, ini kita buang sampah dulu, ngeri sampah. Disini tuh susah banget ya sampahnya. Susah. Tong sampahnya tuh jarang di sini. Yuk kita beres-beres. Aku tadi bawa tas juga, biar bawanya tuh enak guys. Kita dimakan nggak rugi? Nanti pas dulu. Ini sampahnya kita nanti buang ke tong sampah. Kita cari tong sampahnya. Nah tadi tuh daerah sini tuh banyak banget orang. Tadi anak kecil juga sama orang tuanya mancing di sini. Nah kita tuh penasaran ke arah sana tuh, yang sana gitu. Ada wisata apa sih di sana tuh? Apa ada jinja atau taman atau hutan? Atau nanti kita ke sana ya. Dan nanti juga mau lihat daerah sana. Itu yang tadi aku sebutin tuh. Tuh, yang emas itu loh.
itu tuh apa ya? Coba nanti ya, kelenteng apa-apa. Coba nanti lihat di sana. Kak, takut nggak? Takut. Lihat kan tuh ikannya tuh, tuh. Ini mah mancing kayak di kolam kita sendiri tuh. Gila. Banyak banget ikannya. Wah. Belanja. Makasih guys sudah ngikutin video hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen di bawah juga ya.